mau bobo sama Lorenzo, mau bobo sama Raul. Nikita Mirzani lagi buat sensasi pamer lekukan tubuhnya. Syok. Nikita Mirzani dikenal sebagai artis kontroversial yang kerap menimbulkan berbagai sensasi. Salah satunya adalah kebiasaan mantan istri di Pola TV itu memakai pakaian terbuka ataupun berpose seksi dan menggoda. Kerap mengumbar aurat, Nikita Mirzani sering mendapatkan kritikan pedas. Meski banyak yang membuli, Nikita pun memiliki banyak penggemar yang selalu mendukungnya. Belum lama-lama ini, artis Kartika Putri mengomentari postingan Nikita Mirzani tentang anak. Kartika Putri telah memutuskan berhijab, tapi karena berkomentar di Instagram milik Nikita Mirzani, ia pun mendapatkan komentar oleh salah seorang pengguna Instagram lainnya. Menurut akun tersebut, Kartika Putri sepertinya tak layak berteman dengan Nikita Mirzani. Kartika Putri, kakak yang soleha, yang baik, kok mau temenan dengan nyai yang sok buka-bukaan, umbar-umbaran mulutnya, tubuhnya, kan harus pilih-pilih teman, tulisnya. Komentar tersebut langsung jadi perbincangan pada postingan Nikita Mirzani. Berteman sama siapa aja, Mbak, manusia tak boleh saling membenci. Walaupun banyak menuai cibiran dan kritik pedas, Nikita Mirzani pun tak pernah menggubris hal tersebut. Dan baru-baru ini si nyai kembali mempertontonkan lekukan tubuh seksinya dalam unggahan Instagramnya, di mana dia mengunggah foto hitam putih mantan istri sejat UK itu tampak memakai wig panjang. Kedua tangannya diangkat sehingga terlihat jelas bentuk tubuh langsingnya. People, I don't like you. Maybe don't I like, I care, tulis Nikita Mirzani. Melihat unggahan tersebut, ternyata banyak yang membanjiri kolom komentarnya dengan emosen hati. Ada yang menyebutnya memiliki body goal. Ada pula yang menyinggung Nikita Mirzani yang pernah berhijab hingga mendoakannya. Lalu bagaimana, guys, menurut kalian terkait Nikita Mirzani yang selalu pamer body seksinya dan suka buka-bukaan ini? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.